Jadi di saat itulah saya bisa merasakan istilahnya mungkin ledakan dari produk Serumen. Akhirnya para petani sangat mengenal siapa ya, namanya yang Serumen itu. Jadi datang petani yang sepuh-sepuh ini nyebut itu akhir. Dan saya bilang gini, wis Pak jenengan ini tumbas Serumen rasa repot nih. Dilatih rotok aku mang toko mang nembung tumang nembung pun mudem ya gitu. Jadi karena saking ya manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi di saat sekarang di daerah saya Sangkol desanya nanti mungkin bisa Mas Hari bisa melihat ini tanaman kurang lebih umur 30 hari. Jadi di sana pertama banyak perang juga itu serangan suntuk atau kena serangan kapar yang banyak. Dan nanti mungkin di sini ada petani yang saya ajak ke sini tanamannya dua patok jejer itu, nanti yang satu itu produk Serumen cara aplikasi pupuk sama, yang satu produk lain. Jadi untuk lebih meyakinkan para petani, walaupun para petani sebagian besar sudah menggunakan itu. Jadi memang kelebihannya kalau yang hanya di Moibu itu kan kebanyakan hanya 400, paling tinggi 450, kalau dari Serumen itu 500. Saya yakin itu akan lebih daripada obat untuk masker lebih ampuh. Begitu sedikit yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan para petani saya harap yang rawuh ya itu berhati-hati dalam menggunakan obat. Jadi ya, jangan kita menggunakan obat itu digulai marmai saja. Kita perhatikan penggunaan dosisnya, komposisinya, berapa aturannya, itu kita gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan nuruti gulai marem, apalagi pencampuran yang tidak tepat, itu akan sangat tidak efektif. Terutama di daerah saya pusing sendiri, lingkungan saya itu kualitasnya IPA 13. Itu yang paling pertama kena serangan perang, lembut dan sebagian besar tidak panen. Yang saya tanam kualitas mikongga masih alhamdulillah masih segar, tapi saya berpikir apakah kira-kira bisa bertahan atau tidak, sebab lingkungan saya itu sudah sebagian besar total. Dan ini saya harap para petani yang rawuh hati-hati dalam menggunakan obat, jangan sampai dicampur sak belum diri. Ya, jangan sampai dicampur sak belum diri. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan munculnya obat baru, walaupun baru, saya yakin insya Allah nanti obat ini akan bisa mengejar yang katanya produknya yang, karena petani itu yang dicari adalah bukti, bukan janji-janji yang kakek bengek itu. Petani itu bisa merasakan bukti akan manfaat obat itu, insya Allah dimanapun akan dicari. Amin. Terima kasih. Dan kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.